إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شؤون الفاتحة إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم أول يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى شهدان تيادا واجب زكاة خلطة جوار سيدو شهدان حرام Syahdan kurma dan anggur situ. Kurma nyawa je haram lah. Kurma dan anggur dua bagi. Setengahnya mau jadi kering dengan baiknya sebab dijemur. Dan setengahnya tiada mau jadi kering, ya, dengan baiknya. Maka barang yang mau jadi kering dibilangkan sampainya 5 ausuk pada ketika keringnya. Maka hendaklah ditakar ia pada ketika keringnya. Ditakar, disukat pada ketika dia kering. Dan barang yang tiada mahu jadi kering, yang dibilangkan sampainya 5 ausuk pada ketika basahnya. Maka hendaklah ditakar ia pada ketika basahnya. Tengoklah kalau dia nak kering, nak buat kering lah. Nak buat basah, basah lah. Dan dikeluarkan zakatnya pada ketika itu. Dan diimpunkan barang yang tiada kering dengan barang yang kering. Daripada mengenapkan nisab kerana bersuatu jenis atau tak apa. Ambil yang kering tadi, 3 ausuk. Yang ini 2 ausuk, jadi dapat 5 ausuk. Ya, nah, boleh. Ada pun biji-bijian padi, gandum, maka dibilangkan sampai 5 ausuk pada ketika bersihnya daripada tangkai dan genggangnya dan kulitnya yang tiada dimakan sertanya. Jadi maksud sini dia suruh apa ni? Sampai dimaksud pada ketika bersih daripada jerami dia apa semua tu kena bersihkan. Daripada hampa dia, ya. Dan kulit yang tiada dimakan. Padi, gandum, kulit, embuang. Embuang apa panggil? Berdedak. Kerana tiada ditaruh, kerana tiada taruh di dalamnya dan tiada dimakan ia sertanya. Bermula barang yang ditaruh ia di dalam kulit. Apa taruh kulit? Padi. Padi kita simpan ni dengan kulit-kulit. Dan tiada makan ia sertanya serta kulit. Misal seperti padi, adas, kacang. Iaitu adas satu bagai, mana satu daripada nauk bagai. Arab panggil nauk bagai. Nama jensun. Bawah dia nauk-on. Ya, dalam keadaan mantik dia panggil jensun. Atas. Bawah dia nauk-on. Maka nisabnya ialah 10 ausuk.
Kalau ada kulit, 10 ausuk. Kalau tak ada kulit, 5 ausuk. Iaitulah 600 gantang pada khalifnya. Habis. Kerana padi yang 600 itu, jadilah berasnya pada khalif 300. Jadi kulit dengan beras, sama bagi. Ini ghaliban pada ghalib. Ia tiga tergantang. Iaitulah yang kebilangan akan nisab. Ya Allah. Adapun kulitnya, maka tiada masuk ia pada bilangan nisab. Jangan kira kulit-kulit. Dan terkadang adalah beras padi yang 500 itu kurang daripada 300 gantang. Ada juga. Maka tiada wajib zakatnya. Dan terkadang jadi beras yang 300 itu daripada padi yang kurang pada 600. Maka jadilah zakatnya ketiga itu. Dan demikian bahawa tiada wajib membuangkan kulit ya padi pada mengeluarkan zakat. Hanya memadai dikeluarkan dengan kulit sekali boleh. Ya. Tetapi jika dijadikan beras adalah nisabnya 5 ausuk, iaitulah 300. Maka hendaklah dikeluarkan beras jua. Ya. Kalau disukai beras, beraslah. Suka padi, padilah. Masalah tu, satu masalah jika seorang berhuma padi. Berhuma, dia macam berhama lah. Barang siapa yang berbendang padi, bertanam padi. Berhuma bertanam padi. Maka dapatnya pada perumahan itu kurang daripada 600. Ya, 600. Haa, maknanya gantang. 10 ausuk, tak dapat. Umpama, seperti makna tengah 600. Ya, tengah 600 umpamanya. Maka hendaklah diperiksanya. Jika ada padi itu sangat baik, sekira-kira jika dijadikan beras, nasadiklah dia 300 gantang, wajib dikeluarkan zakat. Jadi padi ini tak sampai 600 gantang. Tak sampai 10 ausuk. Tiba-tiba kalau jadi beras, sampai. Sebab apa? Sebab mutu padi dia baik. Kan? Jenis padi ni padi apa? Padi dia montel-montel. Kan? Oso-oso padi dia. Kulit dia nipis dia. Kan? Bila dia buang dia, oh, datang sukatan tu 300. Ni padi cerin-cerin yang besar, tapi kurus padi. Dan mesin-mesin berat dia halus. Azukat tak datang. Dia macam tu kan. Banyak jenis beras. Kalau buat beras mati tu panjang-panjang kan. Turun mak ceding ni. Panjang tapi halus. Dia ada jenis beras. Takdir begitu maknanya tak ada persamaan ni. Kalau dikeluarkan dengan kulit tak sampai. Tapi kalau di mesin kulit sampai. Beras sampai. Kalau dengan kulit tak sampai. Ketika itu wajib dia keluar zakat. Di mesin keluarkan zakat. Sebab apa? Beras daripada tiga jadi beras dia sampai. Dia gemuk kan. Padi dulu banyak besar kan. Padi tahun. Melempai-lempai. Rokok sujud. Ini tanam padi tak rokok. Ini yang tidak leh. Itu bawa kan api ke cucur je lah. Kan? Tegak. Wajib keluarkan zakatnya ya pada masalah dua benda yang tak bersamaan. Kalau dia kulit kena dapat keluar zakat. Kalau mesin pun dapat atau tak pun. Tidak masalah bila dia mesin jadi beras dapat zakat. Kalau ikut pada luar tadi kulit tak sampai. Ketika itu wajib dia keluarkan zakat ni. Mesin keluarkan. Dan jika tiada jadi berasnya 300 gantang ni terbalik. Ya. Maka tiada wajib. Maka jika tiada jadi berasnya 300 gantang tadi. Yang kulit pun tak sampai. Tiba-tiba kalau mesin pun tak sampai juga. Itu tak ada apa lah.
ke Bandar Hijrah, kita keluar tu. Misalnya seperti yang tersebut itu dalam Fathul Wahab, kitab lecahan. Fathul Wahab ni kalau pondok boleh baca, boleh lah nak buka pondok. Nak buka pondok paling kurang Fathul Wahab boleh baca. Kitab ni berat lagi. Kita mengaji kitab tu pun. Tu kata macam jalan dalam becak. Tanya becak. Bukan di sebelah. Ibarat dia payah. Kadang di atas 2-3 muka surat. Kalam ni hubung ni sepalam surat sebelah. Oh, jauh. Ning balik baca. Kalau kena dia tak berat ibarat ni. Dan juga tofa, nihaya dan lainnya. Tofa, nihaya tu mensyarah bagi Minhajul Talibin bagi Imam Nawawi. Ya. Syadan, janganlah. Janganlah dihimpunkan satu jenis yang lain pada mengenapkan nisab. Seperti gandum dengan syair. Gandum dipanggil jinsun. Syair jinsun. Jenis. Kalau nauk ni padi. Padi pulut, padi nacin, padi apa lagi? 406 kan? 46 tak pernah kan? Atau jenis padi, dia padi. Dia boleh panggil apa tu? Nau. Nau on di bawah. Kalau jenson di atas. Kalau syair dengan gandum, itu dipanggil jenis. Ya, dipanggil jenson. Jadi kita punya gandum tak cukup. Padi pun tak cukup. Kalau cantum, cukup. Tak payah. Syarat tak berat. Dia kata tak payah diimpunkan. Janganlah diimpunkan daripada jenis yang lain. Pada menggenapkan nisab seperti gandum dengan syair jenis lain tu. Kurma dengan anggur atau jenis lain. Ya, kalau kurma dengan kurma, itu dia panggil nauk. Tak apa. Ya, tamar rabi, salam-salam. Tamar rabi. Ya, tamar ajwa. Kan? Lagi tamar apa lagi? Ha? Rutab. Ikutlah macam jenis tamar. Ya? Ha. Yang panjang tu habis. Ha? Kalari. Kalahari. Apa kalahari nama? Yang panjang tuan. Ceki makan. Anak makan tamar 3 biji cukup syih. Rupa tamar ini tu. Oh, kat sengah kaki yang yang. Wah, dia mengonggil. Ya, besar-besar tadi tu ni. Orang negara yang besar-besar. Kita tengok tu panjang. Wih, ini 3 biji boleh tahan ni dia. Kan, panjang-panjang. Kita dulu kecil-kecil makan tamar sira. Tak tahu sira. Bukan tamar bulut kan. Sira gula. Wah, sekarang original tak ada sira. Masih buat tangkai. Buat makan nandal tu. Siap tangkai tu. Jadi makna kalau tamar dengan tamar, dia punya nauk bagai itu lain, itu tak boleh campur. Kalau syair dengan khurma dia lain. Khurma dengan anggur atau dah lain. Lain jenis. Jadi tak perlu dicampurkan untuk menggenapkan nisab tadi. Kerana berlainan jenis. Ha, tu. Tetapi wajib digenapi nisab suatu bagai. Bagai macam bagi. Bagai dengan bagi je sama tu. Ba'alib ke ya. Bagai, ba'alib ke ya, bagi. Tengok karina ayat lah. Kalau sini dia panggil bagai. Satu bagai yang lain. Misal, khurma ya, yang bernama makla. Dan khurma yang bernama barna. Dan anggur yang bernama bariz. Ya, bariziki. Dengan anggur yang bernama nakhali dan padi lekatan dengan padi lain. Ada padi lekatan. Padi lekatan. Ha? Pulut lah tuan, padi lekat. Tu makan-makan pulut lekat. Lekat kan. Ada jenis padi juga. Ha. Dengan padi yang lain, yang padi biasa. Ya, padi nacin orang tu pun nacin macam. Maknanya sama-sama dia, tak apa. Walaupun dia punya nauk lain-lain. Dan kacang hijau dengan kacang putih. Sebab dia sama. Kacang sama kacang. Walaupun satu hijau, satu putih. Kan? Hijau putih. Itu kacang pas mungkin. Kata orang ni macam pan. Kerana bersatu jenis. Ini satu je. Satu jenis. Kacang sama jenis.
dan dikeluarkannya zakat tiap-tiap bagai itu masing-masing dengan bagin. Mana persen kau masing-masing lah. Ya. Kalau kacang putih tadi kita kata separuh, yang separuh. Aku rasa separuh. Kalau kacang putih tadi 2/3, ini 1/3 je. Ikut persen masing-masing. Ya. Untuk menggenapkan kita cantum, tapi untuk keluar ikut persen masing-masing. Tapi keluar ikut bagai masing-masing dengan bagian inilah. Dan jika sukar mengeluarkan seperti demikian itu, sebab kebanyakan bagainya. Campur jenis padi. Kan? 4-5 jenis padi campur, baru cukup. Kena campur sebab satu bagai. Kan? Ketiga itu sukar macam mana nak ambil sikit-sikit kan? Dengan sedikit yang hasil daripada tiap-tiap bagai tadi. Kalau itu hendaklah dikeluarkan bagai yang pertengahan bagi. Beras ni beras mana yang harga dia sederhana, tak terlampau mahal dan tak terlampau kurang. Dan jangan yang kurang, kurang jangan, lebih tak apa. Keluar yang mahal sikit. Niat dia, niat tabar, niat berkat, tak apa juga. Kurang jangan. Kita tengok yang kurang, kita tengok berapa tak tiga. Kan, jangan. Cik sederhana. Ya, pertengahan. Jangan bagai yang tinggi sangat dan jangan yang kurang sangat. Pun tinggi pula tuan tengok, wah, beri mahal aku ni baru dapat 10 gantang ni. Dari terik ni 5 gantang tinggal separuh. Kalau ni macam kan, cari, jangan buat yang teruk sangat. Itu nak bagi pakai miskin pula, ni apa berat ke dia? Padi kan berat, dia tak diisi ke. Sikit now kan? Cari yang pertengahan. Kerana memeliharakan dua pihak. Kalau kita ambil yang mahal, mana malik tukang punya tu lain macam kecil hati je. Kalau ambil kurang pula, yang ni pula nak menerima dekat Tuhan. Alah, ya kata. Nak campur berat bagi aku. Ada beras tidak ada. Dan nipis enam, umpamanya. Jadi cek sederhana lah. Dan maka dikatakan kalau dikerjakannya sukar itu. Misal dia keluarkan pada tiap-tiap bagai itu dengan bahagiannya atau dikeluarkannya terlebih baik, maka itu harus. Tak apa. Tetapi ialah yang terafdal. Kalau dikeluarkan yang baik, macam lagi afdal. Afdal bermakna aksaru sawaban. Aksar lebih banyak sawaban ni sebab pahala. Dan jangan diimpunkan buah-buahan atau biji-bijian, ya, olehan tahun dahulu, mana olehan, mana perolehan pendapatan. Wah, bahasa dia andal-andal. Tahun dulu dengan tahun ni, itu tak impun. Ya. Atau biji-bijian tadi, olehan makna perhasilan tahun dahulu dengan olehan tahun yang datang, tahun baru ni, cantum tak ayah. Ya. Pada menggenapi nisab tu syarat tak beratkan di mana. Dan jika dikeluarkan buah-buahan yang kedua dahulu daripada mengetam buah tahun yang dahulunya. Jika dikeluarkan buah-buahan yang kedua, tanaman yang kedua dahulu daripada mengetam buah tahun yang dahulu. Mungkin dibuat padi-padi tahun. Kan? Setahun bukan. Yang ni pula padi setengah tahun. Kan? Jadi maknanya macam mana nak buat tu? Tengok. Dan jika keluar buah tahun yang kedua dahulu daripada mengetam buah tunjuk sekalipun. Mana tadi ya? Situ. Dan jika keluar buah tahun yang kedua dahulu daripada mengetam buah tahun yang dahulu sekalipun. Tapi dihimpunkan pada mengenapkan zah, nisab dihimpun saja. Setengah olehannya yang di dalam setahun dengan. Jadi kalau masalah itu mendapat buahnya sekalipun. Tapi dengan syarat jika diketam keduanya itu dalam setahun. Jangan tahun lain lah. Adalah antara ketam yang pertama dan ketam yang kedua kurang daripada 12 bulan itu maksudnya. Ya? Kemudian kita cantum. Habis. Semua mengaji tak beramal. Tak ada tanam padi dan kena tanam padi juga.
Kemudian paslon menyatakan kadar yang wajib dikeluarkan pada sekalian yang tersebut. Ini sablah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 283. Eh? 283. Awas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikat itu. Sukhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi. Tiga perkara ni kata Rasulullah SAW sabda membinasakan, ya, muhlikat mana membinasakan seseorang, ya, amalan dia tak ada pahala, tuan tolak, kena reject habis terus. Pertama apa dipanggil, iaitu suhun, sifat bakhil, kikir, kedekut. Lagi apa? Tangkai jering. Lagi apa lagi? Tak hidup. Lima nama ke kan? Ya? Kikir, ikut. Ha. Ditaatkan, diikut. Kan? Dia nak bagi derma, bagi semangat apa, dalam kata, ya lu, ya lu, ya lu. Ha, dia pun dia. Kan? Kalau dengar orang nak bagi, oh, bersuk dia pergi. Ha. Sebab tu, dekat ada sufi, ulama kata, hari-hari kamu kena infak. Sebab itu isyarat ikhrajud dunya minal ghalb. Isyarat mengeluarkan dunia daripada hati. Banyak mana itu ikut masing-masing. Bila orang singgit, singgit ikut andai lah. Jadi isyarat tu ada. Ya? Ini tak ada, keluar tak ada. Di darah pun je. Ini salah matematik. Matematik dia kena ada tolak. Kena ada bagi. Ini tak ada. Matematik dia campur dengan darah pun je. Lepas tu darah dia pakai banyak. Campur sikit. Harap ni kan, kasar-kasar, masuk, masuk ni kan. Wah, tanpa ditolak atau bahaya ni kan. Sebab siapa suka menerima daripada memberi, maka besar kan. Ya? Orang beri, orang seronok. Kan? Kalau maksud pergi, orang beri dia kena risau. Alah, banyak nak urus ni, dia tak terjaga ni kan. Kan? Dia tak, orang bagi dia suka lagi. Saya tolong buat ni, anak lagi. Nak buat projek, buat kebajikan, wakaf, ambil lah geran tanah. Dia bagi 3 ekar. Besok datang ke Syekh 5 ekar. Tengok geran tanah dekat 3 kaki tinggi. Tengok projek satu pun tak jalan. Ada? Tak ada cerita lah orang. Tengok projek puah. Bertindih geran itu. Tanah-tanah banyak Syekh. Jasin ada sini. Fikir tanah dia. Lepas tu tak diuruskan dengan baik. Eh? Baik selamat bagi kat orang. Ada seorang tu jual yang tanah di BMW. Wah. Macam-macam cerita tuan-tuan. Ada jenis dah wakaf. Dah wakaf tu. Ya, tarik balik buat apa? Nak, dah nampak duit buat perumahan. Habis. Ya, yang buat pasal duit. Ya, buat racun. Atau muhlikat. Tiga benda muhlikat. Membinasakan. Siapa dekat ke dia memang besar dunia akhirat. Ya, sifat kikir yang ditaati. Tambah peringkat bukan sedekat dekat pun tak bagi. Ya. Dalam Malaysia ni kan, kalau pemimpin-pemimpin atas, semua jutawan kan. Kalau satu ketika keluar zakat kan, tak muka depan semua. Menteri kabinet, menteri tak ada kabinet kan. Keluar zakat setahun berapa? Oh, semangat sikit. Ni keluar muka depan zakat, zakat fitrah. Ini RM10 tu. Ya. Ha. Korek yang ni tuan-tuan banyak ni duit pun lambat-lambat tu. Ada yang tak berkira. Luar negara pun ada tu. Macam-macam. Tu kalau keluarkan zakat banyak menyelesaikan masalah umat Islam. Ya. Ini dah ada zakat-zakat kedekut. Keluar zakat tu bagi kapi pula kepada otak ni. Padahal bangang tu. Kapi nak bagi semua nak tarik hati yang pun tuan. Nyawa munafik ni lah. Dia suka tarik hati orang kapi. Dia sama Islam ni tak nak percaya. Ya, jahat syaitan kepada kita. Allah macam-macam lah kita ni. Kiamat macam-macam besin. Arti pertama, mana bakhil,
Kikir yang ditaati. Yang kedua, nafsu yang diikuti. Itu lagi teruk. Ini lagi umum. Wahawan muttaba. Al-Quran kata, apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kau tak ingatkah ya Muhammad? Kau tak lihatkan orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Apa saja kehendak nafsu, semua ditunaikan dengan sempurna. Ya, bertentang dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan di belakang. Ikut nafsu. Ini habis. Ya. Sebab siapa yang tak boleh mengawal nafsu, dia tidak boleh memegang jawatan ketua. Ya. Ketua cawangan baik, ketua kawasan baik, tingkat negeri baik. Ya. Sebab Quran dah batal. Sebab perang nafsu, mengenali nafsu, mengenalkan nafsu itu tanggungjawab besar. Sebab kalau nafsu dia tak boleh nak padamkan lagi, tak boleh nak kontrol, dia tak boleh pimpin orang. Dia tak boleh pimpin. Bagi jawatan memang lingkup. Ya. Selesai di kerja ini. Sebab apa Quran dah sebut? Tuan-tuan baca surah Kafir kan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Kemudian apa? Wattaba'a hawahu. Yang ketiga, wa kana amruhu furtadun nas Quran. Wala tuti', kamu jangan taat. Apa makna jangan taat? Bila berlaku makna taat, mentaati ada dua hukum. Dua lah, dua kategori. Satu pemimpin, satu makna orang dipimpin. Dua. Siapa beri taat? Orang bawah beri taat kepada orang atas. Maka dalam soal ini saya nak ambil perhatian berat. Jangan taat. Mana jangan lantik muka ketua-ketua kamu, pimpin kamu. Man aghfalna qalbahu an zikrina. Orang yang kami dalalaikan hati dia daripada mengingati Allah. Ya, mana orang yang memimpin dia mesti orang yang kuat mengingati Allah Ta'ala. Ya, pimpin orang dia sendiri kena kuat mengingati Allah Ta'ala. Sekurus-kurus rapatkan diri dengan Tuhan. Kaifan nad'un nas ilallah wa nahnu ba'idun min. Macam mana engkau nak tarik orang kepada Tuhan, kau sendiri jauh. Kita nak tarik orang kepada Tuhan, kita sendiri jauh. Right? Kita boleh. Menyonsang jadi kotam ni. Ketam aja anak dia kan. Wattaba'ahawahu kumna dikau nafsu dia. Yang ketiga, wakana amru furta, tindakan dia melampaui batas syariat. Ya? Jadi yang ada pemimpin ni, tiga-tiga syarat semua dah luput. Luput tarikh yang ni. Air tahun apa? 2000. Bagi minum, jawab habis lah jawab ni. Memula lah perut. Nanti kamu mula sekarang. Dia pula bergaduh sama dia. Lampang, 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 habis. Ya. Komin ni dah buat persidangan tadi. Besok Malaysia ada parti komunis. Ya. Yang enam negara di kerja. Dulu dia menyeruk. Kan dia boleh buat parti. Kau tengok macam. Allah, Allah. Macam dah tuan-tuan. Itu bala lah. Waman a'radha'an zikri fa'inna lahu ma'isyatan bangka. Siapa berpaling daripada petunjuk Al-Quran, petunjuk Ta'ala, Tuhan sediakan kehidupan yang sempit. Satu masalah tak selesai, dia empat masalah kedua. Kedua tak selesai, dia tekan masalah ketiga pula, benam lagi. Oh, masalah. Sebab apa? Dia degil. Tak nak taat perintah Allah, tak nak taat. Tuhan balik ke lah. Macam tu. Tiga syarat ni. Kamu jangan taat, jangan berikan kepimpinan man aghfalna qalbahu an zikrina. Orang yang hati dia tak ingat kepada Ta'ala. Malas zikir mungkin. Yang kedua, ikut nafsu. Wah, jangan. Yang ketiga, tindakan dia melampaui syariat. Habis digedah. Wah, ini syarat kepimpinan telah dibatalkan oleh Quran. Quran dah batal. Kan? Quran dah buang. Kita pergi ambil. Tak kemaut je. Ya. Kumnanu ijabur mar'i binafsih. Yang ni semua ni rosak mana. Ujbin mana ujub. Ya. Pandang diri. Dia tak kat orang. Dan hati terasa. Aku ni hebat. Ya. Bahaya orang nak lawan aku ni. Wah. Habis jahannam mungkin. Dapat orang puji pula dia kata. Ah, tahu tak apa. Wah. Itu lagi parah. Wah, Tuhan begini. Oh, ke awak berkenal kata. Wah. Ini semua something bin Togul. Tak boleh pakai. Orang macam ni kena baling ni. Baling ke dalam parit ni. Ya. Nak cari orang yang sentiasa memandang hadrat Tuhan. Ya. Dia memandang af'al Tuhan. Merasakan kebesaran Tuhan. Tunduk pada perintah Ta'ala. Dia boleh layak pimpin orang. Nak pimpin orang. Jangan nak diri dia sendiri tak dipimpin. Kan? Manakala Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu menyatakan makna ayat, jangan kamu memuji atau membersihkan diri. Jangan. Jangan ada sekali-kali kita membersihkan diri kita. Ya, tunjuk. Anak ni gini-gini. Anak, wah, dia tunjuk diri pula. Ya. Anak kita pun jangan. Ada seorang kan,
Dia suka puji anak dia. Ayah anak saya, boleh kata orang tak ada lawan lah. Dia kata, balik sekolah tu dalam bilik. Tak keluar-keluar, dia tak pergi mana. Pergi sekolah, balik dalam bilik dia. Hebat anak dia kan. Campuran pun si kawan. Dia bangga kan, masalah. Dengar-dengar, cikgu tangkap buang sekolah. Isap gam. Upur dalam bilik isap gam. Ingat dia baca buku, dia mengapal. Sedap tu kunci bilik kan, apa tak tahu dia sedut. Betul? Bagus tawaduk jalan. Rupa wayar putus. Ambil, jangan sekali-kali bangga. Kan. Yang kita boleh besar kena syukur. Je. Banyak syukur, jangan banyak ejak. Akan di, jangan. Wujudnya tuan pantang, tak nak marah. Ya, perang Hunain macam mana? Iza'a jabatkum kasratukum, walan tuhunya ampun syaitan. Perang Hunain tentera Islam ramai. Alay macam mana buka dadu. Wah, ni. Tahun pertama hampir kalah. Asal susun balik ke dia tu, alhamdulillah. Barulah makna menang. Kemudian sabda Rasulullah SAW. Zaid Aslam ni. Jadi jangan percaya bahawa kamu telah bebas. Ya. Bapak Nabi Yusuf cakap ni. Wama ubari'un nafs inna nafsa la'ammar tumbis. Wama ubari'un nafs. Aku tak pernah berikan yakin ke dia. Dan kali Nabi Rasul. Kalau kita, tak ada percaya nafsu kita. Ya. Jangan percaya ke nafsu kita. Dia nak ada je kan dia pusing. Kalau orang hebat dia main cara halus. Ya. Kalau yang bawah-bawah ni pengkis sekali je tu. Ya. Dia tolak je tu. Yang atas lihat-lihat dia main lalu masuk. Qala Nabi SAW, lau lam takunu tuznibu lakhiftu alaikum wa ma huwa akbaru min zalik. Al-ajib wal-ajib. Jikalau kamu tidak melakukan dosa-dosa, aku takut terjadi di atas kamu perkara yang lebih besar daripada itu. Iaitu apa? Ujub. Heran akan diri. Itu pun dosa besar. Kita dari dapat nikmat apa sentuh ini, jangan besar diri. Besarkan syukur kepada Allah. Gunakan syukur. Pandang dia. Allah. Dan satu lagi kata, sebagian daripada salafus salih. La'an abita na'iman wa asbaha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa asbaha mu'jiban. Ya. La'an abita, bahwasanya sesungguhnya aku tidur pada waktu malam. Na'iman. Ya, tidur. Wa asbaha nadiman, bangun pagi-pagi aku menyesal bertobat dengan Tuhan. Ahabbu lebih baik, lebih aku kasih kepadaku min an abita qa'iman. Aku malam-malam, maknanya apa? Malam tu aku bangun tak tidur. Wa asbaha mu'jiban, bangun pagi kena penyakit ujub. Malam tadi kan, wah, tak tidur dia berzikir kan. Bangun buat kiam macam mana. Dia sujud tenye macam nak berlubang sujadah dia kan. Dia tiba pagi esok cerita kat orang. Riak ujub balik. Dia buat dia mata sepik dia. Kau mantul. Malam tadi tak tidur lah, kiam. Wah, kiam. Dia tak senonoh ibu tu. Nampak no baral bin himar. Orang ibadat ni tutup. Yang bagi orang tahu. Orang untuk ibadat, tanda dia kenal Tuhan. Sebab apa? Sebab dia berlazat dengan Allah Ta'ala. Bila kita ubah ni nak bagi orang tahu je bermakna apa? Kita dah minat, lari minat kita dari Allah kepada makhluk. Dah lari. Steering dah. Makna dah apa? Dah kena elemen agents. Balancing balik. Kalau tidak dia makan tayar. Lama-lama tengok dah nampak dawai. Dia tinggal rangka ibadat. Dia tak ada pahala pun kosong. Kan? Jadi makna kena terus tengok. Ya, orang yang dah sampai makrifat ke Tuhan, kita akan berpaling hati selain dia Ta'ala. Sebab apa? Paling ke hati pada makhluk itu merosakkan kita. Sedang berseronok. Sekarang ni tanda tak kenal Tuhan. Wa asbaha mu'jiban. Bagi-bagi dan ujub ke orang. Ya. Dia tengok online. Tadi aku tak tidur. Dia ni tidur je tadi. Walaupun dia tak cakap dengan orang, dia lati je. Rosak. Yang ni bermalam dengan tidur sahaja dan berpagi dengan keadaan menyesal taubat. Lebih baik daripada aku lebih suka daripada
bermalam dengan melakukan ibadat buat tanpa tak tidur. Berpagi-pagi keadaan dia ujub lah habis. Bila ujub aja habis terbarai semua dia punya amal habis. Ya. Bahaya betul. Dan sana Aisyah tina Aisyah dan situna Aisyah radhiyallahu anha atau sadatina Aisyah boleh baca. Dan radhiyallahu anha apa kata dia? Ditanya ni. Mata yakunur rajul ya musian, bila seseorang tu jadi jahat. Qalat kata dia iza zanna annahu muhsinun. Bila dia menyangka bahawa dia adalah baik. Ya. Sama ada dia ucap terus dengan lidah dia sebab dia tak tahan now kan. Atau disimpan kat dalam perasaan dia, dia baik. Dia nampak orang ni eh aja kan. Ada semua penyakit dalaman yang kena buang. Bahawa hati itu akan memancar. Ya, bila memancar dia boleh menyuruh lebih jauh daripada alam ni lagi. Soalan nak suruh atas tak sampai nur ni. Ini makan penyakit ni. Kan? Ia ujub menghadap makhluk. Oh, ya Allah. Dan satu lagi dan dikatakan juga orang yang ujub tu buta daripada melihat kejahatan dan keburukan diri dan amal. Kalau dia asyik memandang keburukan dia, dia cek walik semak, tak sempat dia nak rasa ujub. Bahkan dia rasa takut. Dia menyemak amal, amal aku jadi. Kemudian satu amal, apabila tidak diselamatkan, maka ia akan hilang dan sia-sia saja. Amalan yang terselamat hanyalah amalan yang dikuasai perasaan takut terhadap Allah Ta'ala. Takut Tuhan murka dia kan. Dan terhadap dosa-dosa yang dilakukan satu orang yang tidak mahu dirinya dipuji. Itu. Dia tak mahu tak minat, memuji tak minat. Dia banyak kategori tentang ni. Di peringkat orang mutawasit. Orang peringkat tengah tak ada apa. Orang nak puji dia pun tak ada hal. Orang nak caci dia pun tak ada hal. Ya? Sebab dia sudah jadi hamba kepada Allah. Dia nak puji Tuhan. Dia takut cacian Allah. Orang tak ada hal. La yakhafuna Allahu mata'alain. Dia tak takut celaan orang mencela. Ya? Jadi nak dapat tu yang kena buat. Yang kena usaha. Banyak hari Allah mujadah zikrullah. Supaya kita rasa kita dengan dia berlazat. Berdapat berlazat dengan Allah Ta'ala. Sempurna dia. Kemudian amalan yang selamat hanyalah amalan orang yang dikuasai perasaan takut kepada Allah. Zauki dia tu ada. Dan terhadap dosa-dosa yang dilakukan satu orang yang tidak mahu dirinya dipuji. Dia tak nak puji, dia tak mahu. Sekarang dia lari pun ada. Orang tak kenal dia. Cari tempat yang orang tak kenal dia. Dan orang yang ujub kadang-kadang merasa ujub dengan pendapat dan buah fikiran. Bila lebih penangan ku orang semua tercengang kan. Saya tepuk tangan. Muda tu spring dia putus kan. Dia nampak dia nak lonjak-lonjak dia. Semua tak matang dalam ibadat budak-budak. Tufuliah, keadaan kebudak-budakan gitu. Siapa yang mengalihkan batin hati dia lain daripada Allah tu ada budak-budak. Tak matang. Bagi matang masih hal mengatakan boleh dia memilih yang kecil menghadap tinggalkan yang besar. Ya. Maka dia enggan bertanya ya kerana berasa angkuh. Nak tanya ya malulah. Itu standard kan. Ha. Duduk dalam jahil itu. Allah. Orang yang ujub terkadang-kadang kalian merasa apa? Kalian merasa ujub dengan apa? Pendapat dan buah fikiran dia. Yang dirasakan betul. Maka dia enggan bertanya kepada kerana berasa angkuh dan tidak mahu mendengar nasihat orang lain. Itu sifat-sifat usaha. Ya, serta memperkecil-kecilkan pandangan orang lain. Sejak Abu Fad al-Jalan di Mesir, dia buat satu pementasan kan? Satu setahun dia buat sekali. Banyaklah majlis. Di antara dia majlis apa? Majlis maknanya mengkoreksi syahid. Wah. Naik ada pentas. Sila komen. Apa syahid sepanjang tahun ni Alin tak kena? Siapa dah komen? Orang dekat dengan dia orang peluk juga dia. Gitu rendah diri. Dia rendah diri.
macam-macam cara dia orang. Asal tuan-tuan guru orang komen ni pula dia suka. Orang tu suat layang kat dia. Dia ambil suat layang tu. Perempuan maju ramai yang nak buat ngamung ajar dibaca surat. Dia baca kan surat tentam dia balik. Dia kata tuan-tuan tolonglah. Dia kata ambuk. Kalau mana-mana silap cepat dah teguh. Jangan malu-malu. Ini kau dapat soal layan menganjal. Lompat macam katak pisang. Heh, kau siapa nak teguh aku? Dia dah share kan. Bila dia cakap macam tu, dia tambah ujung dia tan. Jadi syaitan. Yang dari syaitan jadi syaitan. Orang dulu orang tegur dia punya seronok orang sana. Sebab ada orang tegur. Kalau tidak, rosak saya. So, ikhlas orang dulu yang lain. Dia offer pula tegur. Kalau kita 20 kulit, 20 kulit, 30 kulit. Ujung tu dia kata, saya bukan ahli dalam bidang ini. 20 kulit sekarang bukan ahli. Kita nak buat risalah pun tak buat. Tak terbuat. Kemudian kalau ada kesilapan, tolonglah perbetulkan dengan insaf. Ya? Kalau ada silap, tolonglah baiki. Itu orang dulu-dulu, dia tawaduk. Tempat-tempat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang jadi rosak apabila disangka dia baik. Sebab itu jangan pandang diri itu baik. Diri kita ni kita pandang kekurangan dia. Ya, rasa kita ni aku malah ibadat, aku ni jauh dengan Tuhan kena macam tu. Yang bawa dia betul. Jadi rasa dia hebat, dia terbalik. Alhamdulillah. Habis. Kemudian semua kalau Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.